Jumpa lagi dengan saya Albert Marbun. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, komen, dan pencet tombol loncengnya sehingga setiap kali ada informasi terbaru Anda diberitahu. Check it out. Pada video kali ini saya akan membahas tentang paper metal. Seperti apa kemasan paper metal ini? Ikuti terus. Jenis kemasan paper metal itu 1. Lebih mudah digunakan, 2. Lebih cantik, 3. Lebih eksklusif, 4. Lebih murah. Tapi sebelum saya membahas tentang paper metal ini, saya akan mengulas sekilas macam-macam plastik yang sering digunakan UMKM. Yang pertama adalah plastik PP, ya. Nah, ini standing pots pakai flip. Lalu dikasih stiker atas bawah, jadinya begini. Ini plastik termasuk yang lebih paling murah di antara macam-macam kemasan. Yang kedua adalah aluminium foil, ya, kombinasi PP. Juga standing pots pakai flip. Dikasih stiker juga atas bawah. Nah, yang ketiga adalah kemasan metalized, ya, bahan metalized. Juga standing pots flip dikasih stiker. Cuman stikernya penuh, ya. Nah, yang keempat adalah kemasan aluminium foil dikasih stiker juga, standing pots dan flip. Ya. Ini termasuk yang paling mahal di antara empat macam ini. Kemasan paper metal ini adalah kemasan aluminium foil atau metalized yang dilapisi kertas atau paper. Contohnya seperti ini. Ya. Kurang lebih, ya. Jadi aluminium foil lalu paper. Nah, yang dicetak itu adalah papernya. Ya. Mesin yang digunakan untuk mencetak adalah mesin offset biasa untuk kertas. Cuman memang belum semua mesin-mesin offset atau percetakan mau mencetak bahan dari aluminium foil atau metalized yang dilapisi kertas. Karena pada saat cetaknya dia suka meleset gitu, ya, karena dia licin, karena dia berupa plastik. Kelemahannya tentu ada. Kemasan paper metal ini cetaknya ada minimum order, paling tidak 1000. Kedua adalah tidak menggunakan flip. Ya. Bagi Anda yang produknya sudah laku, paling tidak sudah keluar 50 bungkus setiap hari, saya sarankan untuk menggunakan paper metal. Tapi kalau masih di bawah itu, lebih baik gunakan dulu yang pakai stiker. Cuman stikernya harus dipercantik seperti ini. Oh iya, harganya kurang lebih untuk ukuran 12x20 Rp2.000 satunya, ya. 14x22 kurang lebih 2.200 dan 16x24 kurang lebih 2.500. Mungkin setiap kota beda-beda harganya. Tapi itu yang bisa saya sampaikan, saya informasikan. Nah, bagi Anda yang butuh informasi lebih lanjut, bisa hubungi di komen saya, ya. Atau bisa hubungi saya lewat WA, nanti akan saya jawab. Terima kasih, salam mitra usaha.